Ini bak sampah ya teman-teman yo. Apakah ini truk sampah atau bukan? Kita lihat saja. Ini sepertinya ada tulisan. Oh, langsung naik iki, langsung naik iki, Mbak. Ayo, Pak, jalan. Awas bannya. Bannya ini bannya tinggal satu, yo. Aduh, ini palangnya jangan lupa kita pasang palang satu yo, Mbak yo. Palang satu. Gas. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be, man, I worse, man. Yo, halo teman-teman, gabung kembali bersama Pasek Channel. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga diberikan kekuatan kesehatan ya, karena musimnya sekarang musim hujan teman-teman. Musim hujan, musim panas, musim angin, wis pokoknya pancaroba perubahan. Gak tahu ya, pokok cuacanya sekarang berubah-ubah. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Mudah-mudahan semuanya yang menonton dalam kondisi sehat. Dan jika kalian ada yang sakit dalam perawatan, semoga cepat sembuh ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan bercerita mengenai truk yang boys yang sering ikut kontes ya teman-teman ya. Dan ini juga requestan kalian. Kita nemu truknya, truk rongsok juga ini. Truk rongsok lagi dong. Ini dia truk NMR ya kali ini ya teman-teman ya. Kita nemu truknya, truk rongsok ini ada di mana nih? Bak sampah ya teman-teman. Ini bak sampah ya teman-teman yo. Apakah ini truk sampah atau bukan? Kita lihat saja. Ini sepertinya ada tulisan kendaraan kebersihan. Tuh kan bener, ini bekasnya truk sampah nih. Kenapa nggak dioperasikan ya teman-teman yo? Kita coba lihat di bagian dalamnya, Mbak. Itu ada warnanya ungu-ungu apa warna apa ya? Pokoknya warnanya boys ini. Sepertinya ini enggak lama ini ditinggalkan, cuman kurang perawatan saja. Jadi karena kita temanya kali ini adalah mau modifikasi truk boys, requestan kalian, jadi kita bawa saja ini ya. Kita coba hidupkan mesinnya, teman-teman. Dari dalam suaranya nggak dengeran nih, berarti bagus ini interiornya teman-teman ya. Tapi di luarnya gelodak-gelodak ya. Kita lihat lagi interiornya. Wih, interiornya pink yo. Pink apa ungu iki, Mbah? Pink apa ungu iki, Rek? Wah, kalau pink ya wangi-wangi. Nah, cocok ini kita modif ya. Kita modif jadi keren, Mbah. Jadi yang lagi ngetren sekarang ya, si new gemilang itu teman-teman. Eman-eman kalau dibuangin itu teman-teman. Jadi kita modifikasi, kita perbaiki dulu ya teman-teman ya. Dan ini ada di mana nih teman-teman? Di belakang kantor kayaknya, apa bengkel ya? Atau tempat perawatan ini? Kita coba tempat perawatan truk-truk sampah kayaknya ya. Kita coba mundur dulu, Mbah. Evakuasi dulu ya teman-teman ya. Kita evakuasi, mudah-mudahan bisa ini kita evakuasi. Ayo lah, ayo Pak. Bisa teman-teman, tapi mesinnya kok lodak-lodak gitu ya. Wah, pantesan nggak diambil lagi sama yang punya. Kayaknya ini ada masalah ini teman-teman. Kalau saya lihat sih baknya ini kayak bak ayam yo. Memang baknya bak ayam dipakai sampah, muat sampah. Ini tempat sampahnya di sini nih. Oke, kita mundur, kita langsung modifikasi ya teman-teman ya. Tuh sempit rek. Kita coba lewat mana ini teman-teman? Lewat sini bisa? Nggak bisa. Kita coba maju, maju dulu. Nyemplung lagi nanti. Ini tanahnya gembur ya. Tanahnya gembur sekali. Jadi tuh, kalau terlalu maju nanti nyemplung, Mbah. Karena kan habis hujan ya. Tempat kalian hujan enggak? Oh, ini nembus apa piye iki? Nembus sih. Oke, kita kadung mundur, mundur aja kalau gitu. Terus, terus, terus. Lah, nembus temboke. Kadung ngatrek iki kok.
malah nembus track apa? Lo ini drumnya nggak nembus sih? Tembok itu nembus lo. Oke, kita majukan lagi ya. Kalau tanah yang ada rumput-rumputnya tuh biasanya lembek gitu loh. Malah nggak mau jalan nih, Mbah. Kenapa ini? Oh no. Oh, alah, bane sebelah kanan hilang siji, Mbah. Oke, kita lewat sini aja lah, skadung. Waduh, gasruk rek. Lodak-lodak, gasruk sisan. Langsung aja ya, kita modifikasi di sini ya, teman-teman ya. Kita modifikasinya dekat. Oh, ini banyak drum-drum. Emang kayaknya garasinya truk ini, garasi truk sampah. Baik, ya no mbak Mbak. Masih joget-joget lek. Joget-joget lek. Dari kapan itu joget-joget gitu terus? Gak boyok. Cepat boyok eh. Ya, kita kesini aja kali ya. Kita kesini aja langsung bawa ini. Pak, aku ambil yang ini pak. Tadi di belakang nemu. Mau tak modif pak. Oh langsung naik ini. Langsung naik ini mbak. Ayo pak jalan. Awas bannya ini bannya tinggal satu yo. Aduh plentong. Gak bisa nih temen. Pental. Oke, kita mau modifikasi jadi boys yo. Mbah. Oke, kesini. Aduh menyusahkan ini bannya. Yang satu mencolot mbak. Gak mau naik lu. Pantesan dibuang yo. Kayak ngene lho. Tingkahnya. Yuk kita coba mundur. Waduh. Wes gak iso lek. Wes kadung ambles iki. Kayake gardane yo bosok. Apa namanya? As-asnya juga rusak ini. Lho, melenceng lho enggak mau masuk. Wes langsung aja ya kita langsung proses kayak gini, Mbak. Nanti kita benerin yo. Oke, langsung kita proses, Mbak. Oke, kita langsung proses yo. Kita buka dulu nih bae sing bosok iki gitu, dilepas dulu. Kemudian ini ban iki kan hilang siji ya, trouble ban trouble. Kita buka aja ban trouble-nya ini by Mas Fikran Florensa ya, Mas Fix Concept. Mas Fikran Florensa dari Fix Concept gitu ya, teman-teman ya. Kita buka ini ban trouble-nya dipakai canter polosan punyanya blank. Oke, kita warnain hitam. Ini tak kasih canter juga, warnanya juga agak kehitaman. Ini juga canter warnanya agak kehitaman. Oke, bannya masih trouble, kita pakaikan mana bannya masih trouble yo. Tak pakaikan canter. Nah, canter kayak gini. Wah. Ban ini nanti kita perbaiki lah bannya. Apa sekalian kita kasih ya ban belakangnya kasih aulus saja. Perkontes lek kasih aulus lah. Keren. Ini stikernya tak bersihin dulu. Stikernya tak bersihin. Ini karat-karat warnanya kok kuning yo. Oh karena petugas kebersihan kali ya. Biasanya putih sih. Kaca lampunya kita bersihkan jadi bening. Skinnya tak kasih warna standar. Oh, kasih warna dasar pink aja, Mbak, karena kita mau ganti pink. Warna pink. Nah, ini kan cat dasarnya putih ya. Kasih warna pink kayak gini, Mbak. Pink. Nah, pink kayak gini, Mbak. Wis. Pink yo. Kok sak-sasi sih. Sak-sasi sih warnanya pink. Oke, lanjut, Mbak. Kita lanjut pasang bak. Baknya kita pasang pakai baknya Fix Concept. Pelindung kiri pakai punyanya ini aja mbak. Pula punyanya YFH, YFA. Pelindung U. Berapa kita lihat? Pelindung U. Nah ini mbak. Pelindung U 11. Sudah ada tulisannya safety set yo.
Waduh, keren. Yang sebelah kanan, Mbah. Sebelah kanan kita ganti juga pelindung U11. Safety side. Oke, ini masih sama ya. Kok sama ya? Harusnya beda ini 11A yo. Nah, kayak gini, teman-teman. Oke, ini saya custom ya. Yang 11A ini saya custom supaya bisa beda tulisannya kanan sama kiri, Mbak. Oke, lanjut yo. Kita lanjut bagian pengaman belakang. Pengaman belakang tuh semok ya sekarang ya. Nggak sama persis teman-teman, tapi ya mirip-mirip lah. Biar mengikuti yang lagi rame. Oke. Yang punyanya ini, Mbak. Punyanya base konsep yang dipakai untuk Black Team kali ya. Nah, pengaman Black Team. Nah, kita pakai yang ini ya. Nggak mirip sih, nggak sama, tapi ya karena sama-sama semok kita pakaiin aja. Kemudian ini, Mbah. Untuk selebore tak kasih selebor 2. Mana dia selebor 2? Oh, yang gitu ya, melembung gitu. Oh, ini juga dilepas aja fendernya. Fendernya lepas. Pelindungnya kita pakai pelindung yang wow. Nah, pelindung wow ini ya, Mbah. Pelindung wow, punyanya fix konsep ini, Mbah. Oke, lanjut ke bagian depan sekarang. Kita bumper. Bumpernya tak pakaiin Avante sih. Punyanya fix konsep itu fix berapa ya? 14 kali ya. Nah, kayak gini ya. Ini dia, kita pakai yang ini, Mbah. Oke, kita langsung aja pasang skinnya, teman-teman yo. Kalau enggak salah tak taruh di sini sumber berkah ini. Wah, ini dia, teman-teman. Bener. New Gemilang Team. Iya, New Gemilang Team. Ini apa truknya ya? Bacaannya ini Nur Laila. Waduh, ini glowing-glowing ya, sebelah kiri glowing-glowing. Yang di depan New Gemilang, yang di kanan Nur Laila, tapi warnanya hitam. New Gemilang Team. Ini putih apa hitam ya? Lupa saya. Kayaknya sih warnanya putih ya. Udah kayak gini sih. Oke, lanjut ya. Pokoknya nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu direvisi, bilang aja, Mbah. Ketik-ketik di komentar. Oke, ini palangnya jangan lupa kita pasang palang satu ya, Mbah. Palang satu. Bos. Nah, ini belakangnya tak crop ya. Crop dari aslinya. Terus yang di kanan-kiri. Kanan-kiri ini buat sendiri, Mbah. Oke, lanjut. Di depannya stiker kita pasang yang ini sumber berkah. Kita pakai sumber berkah di sini ya, New BKJ karoseri. Wah, New BKJ karoseri. Oh ya, di punuknya jangan lupa punuknya kita kasih, kita lihat-lihat lagi punuk. Nah, ini kayaknya ya yang double gini. Double gitu apa ya? Oh, ini yang double gini aja lah. Kalau enggak salah sih double ya. Coba ada nggak yang double? Oke, kita pakai yang ini aja lah ya, mirip-mirip, nggak sama, nggak apa-apa. Terus ini fendernya kita pasang fender 4, teman-teman. Nah, fender 4 gini yo. Oh, peleknya jangan lupa, ini ban depan tak ganti ya, bannya kasih Aulus, Mbak. Ban Aulus 750. Nanti kalau udah jadi kita pakai untuk nganterin si Randy Andika ya, si Wahyu Abadi 02. Di depan kita pakaikan ini, ditemin aja. Kemudian ini pakai punyanya fix konsep juga, nomor yang kotak ya. Bukan fix konsep kalau kotak ya, punyanya NN variasi, Mbah. Nah, lubang kotak ini kita pakai yang ini, lubangnya kotak-kotak ya. Kemudian yang di belakang juga pakai yang sama, Mbah. Nah, kayak gini ya, Mbah. Kurang lebihnya kayak gini, Mbah. Oh ya, strobonya belum. Strobo pasang, Rek. Strobonya jangan lupa kita pasang strobo. Strobonya tuh umpuk lagi. Strobo kita pakai punyanya Mas AN Design, Mas Andika, Mas Andika yo. Di depan sini, di bawah tak kasih strobo satu. Kita lihat, udah boys ya, bling bling. Di atasnya tak kasih strobo, gak tahu satu. Nah, gitu ya, double yo.
double gitu mbak. Joss, di bawah lampu kolong kita kasih lampu kolong yang biasa aja lah, atau kita pakai punyanya RWA. Oh, punya RWA kayak gitu yo. Oke, seperti ini mbak tampilannya. Untuk mengantarkan Randy Andika, kita buat dari truk sampah, truk rongsok tadi ya mbak. Belum interiornya belum mbak. Lali mbak, interior kita punya interior yang boys. Ini kan interiornya masih standar gini ya, yang aslinya tadi. Kita pakaikan modifan RWA mbak. Nah kayak gini mbak. Wow, tapi kayaknya full ya, full warna di sini ada mbak. Kayak gini mbak, joss, mantap. Untuk setirnya masih sama ya, kalau nggak salah masih sama ya, nggak tahu juga sih. Setirnya pakai slop ya mbak, kasih sarung setir. Nah sarung setir gitu ya mbak. Jangan lupa kasih GPS. Mesinnya jangan lupa, kita pakai mesin yang NMR ya. Nah mesinnya juga diperbaiki rek. Ini juga sudah, transmisi sudah. Oke, kita confirm order. Nah ini dia teman-teman hasilnya, hasil modifikasinya ya. Loh kok masih jelungup gini mbak. Masih nggak bener ini posisinya, gimana sih tadi ini? Habis modifikasi kok nggak dibenerin tempatnya parkiran ini. Keren ini. Oke, kita coba hidupkan mesinnya. Tadi kan glodak-glodak ya, apakah sudah bener? Waras is mantul. Hidupkan strobo. Strobo nih rek. Mundur. Waduh rek, malah ambles. Malah nggak diperbaiki yo. Oke, kita mundur mbak. Mundur di sini yo. Sambil menunggu si Randy Andika Wahyu Abadi. Kita ke pom bensin dulu ya. Atau kita di sini aja lah nunggunya ya. Besok aja kita ke pom bensin. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk si Nur Laila, New Gemilang Nur Laila. Nah boys sekali ya teman-teman ya, siap untuk mengawal si Randy Andika nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video modifikasi kita kali ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, komen, dan juga sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe teman-teman, langsung saja klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Akan ada video-video terbaru yang tentunya lebih menarik dan juga menghibur buat kalian. Oke, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Bye-bye mbakku.